supaya ini nanti disebarkan ya, karena saya mungkin tidak bisa lagi jalan ya, kalaupun saya jalan mungkin sampai sore, karena sebentar malam saya sudah harus balik ke Makassar, besok ada rapat saya di Bali. Jadi kepada masyarakat, khususnya keluarga-keluarga dulur-dulur Wong Jowo, kemarin saya dengar banyak yang menyampaikan aspirasinya saya untuk ikut di perhelatan Pilkada di Luwu Timur untuk menjadi calon wakil bupati. Bukan siapa-siapa yang menggagalkan kemarin itu, tetapi karena memang saya yang tidak siap. Saya yang tidak siap itu berdasarkan hasil diskusi dengan keluarga besar saya. Semua tidak ada yang menyetujui, tetapi saya disuruh melanjutkan dulu satu periode ke depan ini. Nah, untuk periode ke depan, kalau memang masyarakat saya masih menginginkan saya untuk maju di Pilkada, insya Allah saya akan siap. Oleh karena itu, supaya perhelatan nanti saya sedikit mulus, memudahkan jalannya, meringankan juga teman-teman yang ingin membantu saya, kita kasih kesempatan dulu lewat satu periode untuk Pak Husler ini. Ya, artinya pertarungan ke depan itu semua orang baru. Ya, belum ada yang menguasai lapangan. Ya, artinya lapangan baru lagi kita pakai bertanding ini, kira-kira begitu. Jadi kalau ada yang tim-tim saya, masyarakat saya yang masih setia dengan saya, hari ini saya nyatakan bahwa saya mendukung Pak Husler dan Pak Budiman. Alhamdulillah. Ya, tangannya Pak. Nah, ya, ini ya, ini bukan berita wartawan ini, ya, tapi statement saya sendiri. Iya. Saya kira begitu ya, cukup ya. Terima kasih. Oke.